Halo teman gudang, selamat datang di Gudang Furniture. Dan kali ini kita kedatangan kursi baru lagi. Di depan saya ini ada kursi Mickey dan juga kursi Mickey A. Di video kali ini kita akan membahas kedua kursi ini dan fiturnya ada apa aja. Selain itu, dua kursi ini menjadi deretan kursi 300 ribuan di Gudang Furniture. Oke, langsung aja kita review ada fitur apa aja di kedua kursi ini. Nah, ini yang saya dudukin, ini adalah kursi tipe Mickey. Dan untuk harganya, ini dibanderol seharga Rp349.000. Dan untuk fiturnya, untuk sandarannya ini bisa mengayun, tapi belum bisa di-lock. Namun untuk sandarannya, ini bisa kita atur di fitur tilting control, di mana sandarannya ini bisa kita atur keras maupun lenturnya. Dan untuk model sandarannya, ini dilengkapi dengan jaring dan juga kerangka yang kokoh di bagian belakangnya. Terus untuk busanya, ini keduanya sama-sama menggunakan busa Royal Foam yang dilapisi dengan kain fabric yang lembut banget. Oh iya, jadi untuk informasi aja, kedua kursi ini sebetulnya sama, namun untuk yang tipe Mickey A ini dilengkapi dengan fitur armrest atau sandaran tangan, sedangkan untuk tipe yang Mickey ini belum ada. Nah, jadi untuk fitur tilting control ini ada di bagian bawah di sisi belakang. Terus untuk kaki-kakinya sama, masih seperti kursi 300 ribuan pada umumnya. Ini ada cover hidrolik, ada hidrolik, dan itu ini kaki nilon. Dan kaki nilon ini kita rekomendasikan di berat maksimal 80 kg. Dan untuk garansinya masih sama, 1 tahun untuk hidroliknya. Nah, sekarang saya mau cobain kursi Mickey A-nya. Oke. Jadi kalau untuk sensasinya sebetulnya sama aja, karena kedua kursi ini pun sama. Yang membedakan adalah fiturnya. Untuk Mickey A ini dilengkapi fitur armrest, jadi membuat kita lebih nyaman lagi dan bagian tangan tertopang. Dan untuk kursi Mickey A sendiri ini dibanderol seharga Rp379.000. Sedangkan untuk yang Mickey ini dibanderol seharga Rp349.000. Jadi selisih harganya hanya Rp30.000 aja lebih mahal yang Mickey A yang sekarang saya lagi dudukin, yang dilengkapi dengan fitur armrest-nya. Dan juga untuk di Gudang Furniture itu bergaransi selama 1 tahun di hidroliknya. Oke, jadi sekarang untuk deretan kursi 300 ribuan itu banyak kursi Hero, Veto, Alter B, dan juga kursi Kaka 4005. Sekarang ada kursi Mickey series, ada Mickey dan Mickey A. Kedua kursi ini bisa menjadi pilihan untuk kategori kursi di harga 300 ribuan. Terima kasih buat kalian nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari Gudang Furniture.